Hai, kembali lagi bersama Mimin di channel Nanduroid. Kali ini Mimin akan bahas segala-galanya tentang karat tumor di Sengon. Nah, bagaimana ya cara efektif? Nah, kita punya 3 tips yang paling efektif dan ini sudah dilakukan penelitian. Nah, simak terus ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya banyak petani yang bisa menanggulangi penyakit karat tumor pada Sengon. Cara yang pertama yaitu dari penelitian peneliti Anggra ini disimpulkan bahwa kapur dan garam ternyata efektif mengendalikan karat tumor pada Sengon. Kapur 10 kg dan 1 kg garam dapur dilarutkan dalam 10 liter air. Setelah tercampur sempurna, larutan dilaburkan pada batang Sengon yang terserang. Aplikasi ini ampuh menekan pertumbuhan karat tumor hingga 96,67%. Wah, hampir 100% ya. Hasil ini diperoleh setelah 2 kali perlakuan dengan interval 2 pekan terhadap 64 pohon uji. Sebelum perlakuan, karat tumor terlebih dahulu dipangkas. Bekas pangkasan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia. Kemudian, lubang ditutup kembali. Nah, selanjutnya larutan campuran kapur dan garam dilaburkan dan disemprotkan di bagian batang utama Sengon. Untuk pelaburan sebaiknya, konsentrasi larutan jauh lebih pekat. Sebelum disemprotkan, larutan disaring terlebih dahulu. Selain perlakuan kapur dan garam, upaya lain yaitu dengan melarutkan belerang yang dicampur kapur 1 kg banding 1 kg ke dalam 10 liter air. Cara itu ampuh menekan penyebaran karat tumor hingga 96,06%. Lebih sedikit ya, sekitar 0,40%. Namun, metode pelaburan ini hanya efektif untuk tanaman berumur 0-3 tahun. Karena pengendalian serangan setelah umur itu tidak memungkinkan dalam melaksanakan perlakuan ini. Upaya mengendalikan serangan karat tumor pada tanaman Sengon dapat dilakukan dengan memberantas gal atau bagian tanaman yang terserang sedini dan segera mungkin. Sebelum gal membengkak besar dan berwarna coklat, yang menandakan siap menularkan sporanya. Langkah selanjutnya adalah memastikan sel-sel penyakit karat tumor di bagian yang terserang. Bagaimana caranya? Untuk memastikan sel-sel penyakit di bekas gal dapat digunakan spiritus, kapur garam, dan belerang. Caranya, bagian tanaman yang terserang dibersihkan dengan cara mengelupas gal tersebut dari batang atau cabang atau pucuk. Kemudian bagian tersebut disemprot atau dioles dengan spiritus. Kapur dan garam dengan komposisi 5 kg kapur ditambah 0,5 kg garam dicampur dalam 5-10 liter air. Bagian tanaman yang terserang dibersihkan dari gal, kemudian disemprotkan atau dioles dengan campuran kapur dan garam tersebut. Nah, belerangnya bagaimana? Belerang 1 kg ditambah kapur 1 kg, ditambah air 10-10 liter, diaduk hingga rata. Bagian tanaman yang terserang dibersihkan lagi dari gal, kemudian bagian tersebut disemprot atau dioleskan dengan larutan belerang kapur. Oh iya, umur gal atau masa aktif tumbuh karat tumor itu ditandai dengan warna gal yang juga menjadi alasan mengapa upaya pemberantasan kurang efektif. Gal berwarna hijau dan merah merupakan masa perkembangan aktif karat tumor, sehingga pengendalian tanaman yang diserang gal hijau atau merah tidak akan efektif. Dan cara yang paling praktis adalah memberantasnya secara total dan mengganti tanaman.
atau kata lainnya adalah menebangnya. Itu tadi beberapa tips dari tim Nandurwit jika tanaman sengon sudah terkena penyakit kara tumor. Semoga sengon kalian sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya supaya banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya.